10. Jumpa lagi di channel Wanto Gueng, manusia goblok seribu akal. Kali ini Mbak Gueng tidak sendiri man, walaupun Bando kali ini nggak ikut, cuman Mbak Gueng dapat teman baru. Mantap. Ini mempunyai satu keistimewaan. Apa Mbak? Keistimewaannya luar biasa. Ini juga ternyata anak petualang juga nih. Oh, bisa kita lihat di konten kita sebelumnya kemarin ya, Mbak? Iya, bisa dilihat konten sebelumnya bahwa yang dulu Mbak Gueng pernah ngomong coba bikin konten seperti itu ya. Iya. Dan ternyata dia bikin konten Jejak belasakan. Jangan lupa subscribe gitu. Maka dari itu teman-teman, misalkan teman-teman penasaran dengan Jejak Belasakan ini, pokoknya kunjungi aja channel kami Jejak Belasakan ya. Oke. Okay. Ikuti terus channel Mbak Gueng hari ini dan ikuti terus channel Jejak Belasakan. Di situ teman-teman akan mendapatkan satu pengalaman-pengalaman yang unik tentang lebah lagi. Dan ya, tentang sangat menyengat ya, Mang. Sangat menyengat. Cuman kan kalau boleh nyengat orang asal nyengat sutut-sutut kayak gitu kan. Iya. Nah, mentang-mentang punya sengat, tahu-tahu nyengat sana, nyengat sini, nyengat sana, nyengat sini nih. Oke, teman, kita ikuti terus dari waduh lokasi juga lumayan jauh, Man. Terjal bebatuan ya, Mbak. Bebatuan terjal. Alam sekali. Heeh. Mbak Gueng tak naik dulu, tak coba tak jalan tak survei dulu. Siap. Oke, Man, sepatuku, Man. Mas, hati-hati, Mbak. Putus. Dijigal lo, Ibu. Terus untung gue pakai sepatu mau kondangan Rasida mah. Mau kondangan. Aku masih kena. Sudah catat lagi namanya. Gimana batu neman? Gue pasti kayaknya gue baru tahu ya. Oke, ayo kita ikuti terus Mas. Jejak belasakan kemana? Dan juga Mbah Wanto Gueng ini. Oke. Kita kesana Mbah. Itu ada buah Mbah. Buah apa itu Mbah ya? Sekarang enak sekali kita. Mbah Gueng nurutinnya aja lah, Man. Oke. Kita kesana aja Mbah. Siap-siap. Lanjut. Oke. Ayo brotherku, my brother, hot, cool, mik. Ini buah apa Mas? Ini buah namanya kapolang. Oh, bukan kecombrang bukan ya? Nah, sama sejenis gitu Mbah. Kalau ini buah, kalau kecombrang dari bawah. Dari bawah. Itu kan kalau kecombrang enak buat masak pecel. Bagus itu, aromanya juga sangat aromanya, khas banget. Betul. Kalau ini? Kalau ini kapolang, buah kapolang namanya. Kapolang. Kebetul kapolang. Kapolang. Terus ada manfaat tersendiri enggak untuk warga-warga? Kalau pribumi ini sini. Cuma buah untuk konsumsi aja, jadi nggak manfaat secara ilmiah kita belum pernah, Mbak. Oke. Belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Oke. Nah, kita lihat Mbak, cuciin dalamnya. Cuci aja. Nah itu. Oh, kelihatannya masih muda sekali itu Mbak. Ini bisa dimakan ini? Coba kalau matang bisa dimakan, tapi kalau masih muda coba kita kasih tuh. Ini matang nggak Mas? Oh, ini masih muda ini kayaknya, sayang sekali ini masih muda ini. Yang matang biasanya warnanya apa Mas? Kalau yang matang warnanya merah kuning. Oh iya, ini masih mentah Mbah, sayang sekali. Tapi aromanya juga bagus sekali ya kan? Iya Man, dilek Man. Enak sekali kan? Seperti rempah-rempah lebat ya? Iya, mambunya semua mambu jahe Mbah. Ini kan dilek, lebonan telat terus di dengan taruh terus di Mangga bos, mangga bos, mangga. Kalau rasanya gimana cenderungnya? Rasanya manis. Manis. Manis, hampir kayak apa itu namanya, buah manggis. Oh yes, mirip sekali dengan buah manggis. Jadi dengkulnya melotas. Oh, sepatunya licin Mbah. Kalau tadi bandot sudah tak kayak gini. Oke, kita lanjut perjalanan. Apa Bos? Mantap sekali itu.
Teman-teman. Wah. Mau masuk, Mbah? Masuk aja enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tetap masuk aja enggak apa-apa. Masuk aja. Ya enggak apa-apa, tenang aja. Serius? Saya serius. Kita harus hati-hati, Mbah. Mas, anu ada anak-anak baterai enggak, Mas? Baterai? Baterai. Mana baterai? Baterai ada di tas nih, ada di tas. Cet, tak buka tas yang sih. Cet, santai, tak buka. Suwen kok ngapa-ngapane celengar-celengar. Nah, iya. Wah. Sat lo itu jam 7 ya, Mas. Sat super lengkapan. Kalau Mbak gue mengatakan batu ini bukan duman. Tapi apa, Mbak? Lebih mirip apa, Mbak? Kayak karang, kayak batu kapur ini loh, yang Mbak gue heran ini sebenarnya batu apa sih, Mas, ini, Mas? Batu keras, bebatuan keras. Oh. Jadi batunya memang mirip kapur, tapi ternyata keras sekali nih batunya. Keras sekali. Bebatuan keras ini. Coba mana kamu ke depan sana, Mas. Oke, siap. Coba kamu dulu ke sana, Mas. Wis, aja di prank loh. Oke, teman-teman, saya mau lihat ini ke atas sendirian, masih di kayaknya mau di prank ini. Oh, amazing, Mbak. Kita bisa lihat di sini ada jalan ke sana. Itu bisa buat lewat, Mbak. Hah? Bisa buat lewat. Itu sama Mas sebelah sana. Coba, monggo. Ini telusur gua, Mbak, namanya, Mbak. Kalau gua ini saya belum pernah. Belum pernah. Dan atas saya... atas tembus, Man. Oh iya, atas ada lubangnya, teman-teman. Nah. Kalau saya belum pernah masuk terus sampai dalam ya ini, jadi ini sangat misteri sekali ini. Kita belum pernah masuk ke dalam. Mas, Mbah, iya, Mbah. Ini belum pernah masuk dalam ini. Cobaannya sih. Coba, Mas, aku juga antar saya sama. Oke, kita coba bersama-sama. Mana kayak Mas? Cet. Halo, Mas, Mbah. Mbah, sorry teman-teman, lokasinya temurunannya sangat curam. Waduh. Sampai jatuh temennya. Sampai jatuh temennya, Mbak. Mbak, Bentar. Mbaknya menemukan apa ini? Mbak. Mbak. Nyongan tiba temenan, Mbak, yakin. Apa? Saat menikah-menikah. Rekin lagi dulu, menang. Aku kalau lihat rekin gak heran, Mbak. Tapi, apa yang bikin kamu heran? Luar biasa ini lapangan tembaknya. Sejak. Petualang, bener-bener jejak petualang. Jejak belasakan, Bang. Memang luar biasa ini jejak belasakan. Iya. Swear, teman-teman pasti penasaran dengan langkah-langkah jejak belasakan. Bisa ikuti terus ya jejak belasakan. Jangan lupa like, subscribe. Subscribe. Jangan suka apa-apa sih maksudnya Mbak gue kayak gitu. Dan jenengan dan Anda fokusnya di belasakan seperti ini. Iya, setiap hari saya sering kesini ya, Mbak. Dan mengeksplor apa yang ada di hutan-hutan. Apa yang ada di hutan, Mbak? Luar biasa hutannya masih alami banget ternyata. Man, kita naik, kita review ular ini, Man. Oke, di luar aja, Mbak. Iya. Juga patok gue. Nunggu tuh. Aduh. Si. Santai, nyono bar kepengko. Masih ya, nyetok muga ya. Cantik nyu, Man, kuat. Mau dibalik, mau. Cincin kecuk. Nyemoh. Wah, aku terjadi yang kedua kalinya. Aku cekal udah masanya suruh aku, Mas. Oke. Oke, ayo kita. Oke, oke. Ke tempat terang aja yuk, Mbah. Aku di orang kacamata didelek banget. Kalah gagah karo Mas Kari, Mbah. Lebih amit-amit. Keluar aja benar ganteng mana? Iya, iya, yuk keluar aja. Is mundur ya kenal aja banget bingung. Iya. Ini untuk maju, ini untuk majunya. Ini karma nih sayang jelas dapur nih. Aduh, kameranya kasihan ini dimarahin terus sama si Mbah. Iya, banten, Mbah. Mas. Oke, teman, tadi Mbah gue sempat lihat satu reptil. Cuman ini saya kurang begitu mengerti. Hah? Saya kurang begitu mengerti. Pernah enggak jenengan nemu ular ini? Cuma lihat-lihat doang. Tapi kalau sedekat ini saya belum pernah, Mbah. Enggak, maksudnya pernah ketemu dengan jenis ular ini enggak selama ini? Belum. Kebetulan saya belum. Ini, teman-teman. Kalau saya tiap hari ke hutan, tapi kumbahnya pintar sekali, sangat luar biasa sekali. Enggak, bukannya luar biasa, pas ketemu memang ada di dalam ya, banyak tadi ya. Ini namanya Potorman Raikuman. Baiklah, Mbak, aku bejak gue. Kita adalah petualang sejati, Mbak. Ini okay. Adalah kalau Mbak gue malah ini ular naga, Mas. Ular naga? Naga Jawa. Tapi kecil, Mbak, ya. Ini masih baby up. Iya, ya. Kalau udah gede paling 1 meter. Ini dari
kok diajak ngomongnya kalau raimu rasa sing beker-beker ya gamburin aku kejongor bos nah sing sing diajak nah kamarnya kok sekaya gitu maju-maju pak gak apa-apa kalau ini gak berpisah biasanya itu agak pegang aja gak apa-apa mas pegang aja gak apa-apa ini kan kayak gerigi nih kayak duri ya kayak duri memang mirip naga ini ternyata ini wow. Nah, ini tidak berbisa ini. Tidak berbisa berarti aman saya menemukannya lah. Dia memang ini termasuk jenis sangat langka banget di Jawa. Langka ya, Mbak? Sangat-sangat langka banget. Ini nanti kalau udah gede, udah sejari ini, ya? Paling gede sejari ini, warnanya semu hitam semu biru. Ya, ya. Ini makanya ini katak kecil seperti ini jangkrik mungkin Mbak bisa ya Mbak ya. Jangkrik kayak mantap. Ini kalau dipiara memang bagus, cuman teman-teman harus sedia finding cell, gitulah tempat kandang, struktur kandang yang sangat sangat strategis. Ada air jernih, ada semak-semak belukar, tapi kan di situ ada tetesan air jernih di situ, man. Jernih sekali. Dan airnya sangat asik banget, dingin. Memoni apa ya? Iklan. Ora apa-apa, Mbak. HP dipateni dulu kalau kok sama Mbak Gueng jadi enggak ada cewek ngebel. Pateni dulu. Mengganggu gitu ya. Ini jelas mengganggu lah. Bunuh dulu. Mumpung saya ketemu sama sini. Ajarinlah saya untuk menaklukkan ular satu jurus atau sampai dua jurus, Mbak. Nanti oke. Jadi saya juga perlu jurus dari jenengan nanti. Okay. Sebenarnya kalau kita nangkap ular, kalau kita tidak mempunyai basic ke reptil, jadi kalau kita nggak mempunyai bekal atau sedikit pengalaman tentang reptil, apalagi ya. Ular-ular di hutan ini jenengan yang sangat terjaga, sangat asri banget, sangat luar biasa, lebih baik jenengan menghindar aja lah ya. Daripada saya sering temuin ular dan saya menghindar Mbak. Okay, nanti. Karena saya tidak tahu ular itu berbisa atau enggak. Nah, itulah yang kalau dijelaskan di sini. Kontennya kedawan mas. Kedawan. Berarti kita langsung aja. Kita lanjut aja. Yang penting ini jenisnya nanti di ininya ada. Ya urusannya Karman lah. Lama-lama sok pinter. Sebenarnya kameramen Mbah jadi, itu sangat cerdas sekali. Cuman sayang Mbah jangan dimarahin terus. Percuma mas. Jenisnya apa man? Itu namanya Dragon Snake. Coba kamu ngomong. Dapurmu Dragon Snake. Coba kamu ngomong Dragon Snake. Ngerti nih gula naga itu dragon gue. Dragon sih nggak minyak dragon, snack sih dipangan. Boy lah, boy bang. Jadi kalau dipelihara memang sangat susah. Ini. Dulu sempat harganya sempat tinggi juga ya mbak ini. Tinggi dulu pertama kali. Waktu pertama kali ditemukan. Sebenarnya susah mbak. Dikasih terlalu kenyang mati. Selalu dihandle mati. Seperti itu. Kita harus bikin buat kandang mungkin yang benar-benar seperti alam lah ya. Biarkan ini berkembang di sini aja. Mas. Biarkan alam yang menjaga. Tapi di sini kan saya jaga. Jarang manusia. Tapi ya dalam kita juga manusia. Warga yang sampai di sini ya. Ini tak real tak lepaskan lagi. Oke siap. Biar berkembang biar mana. Oke. Di bawah di curang teman apa ora? Raimu si ora percaya bakar lah. Kok gari dijot maning gari didol. Isril. Ayo kita lanjut ke sana aja, Mbak. Kita cari apa lagi lah. Enggak tahu apa yang kita ya, sekarang, ambil aja. Oke, kita masuk ke gua tadi. Sekarang kan nanti masih ada gua lagi. Iya. Kita ke gua lain lagi coba. Oke, siap. Oke, ayo kita. Man. Woi. Mana? Iya. Memang jos banget yakin cicak belasangan. Ada gua lagi. Gua lagi, Man. Dan guanya itu kayak susu. Guanya kayak susu. Batunya kayak susu. Kita coba sana, Mbak ya. Oke. Kita saran lagi. Tapi guanya kok, oh ternyata nyangkal ya. Tidak terlalu dalam. Dari kejauhan. Kelihatannya bagus banget dari kejauhan, Mbak ya. Kamu ingat Pok Jun? Pok Jun siapa? Netes. Oh, Netes. Please break-nya lu, Mbak. Alami banget cuma man, serius alami itu, banget. Diminum sama Mas Karim loh, man. Natural banget ini, betul-betul natural. Seperti air kemasan. Ini kalau Dede Inun sampai ke sini, wah habis ini diacak-acak Dede Inun bisa kena semua hewan-hewan yang di sini. Besok suruh Dede Inun ke sini yuk. Masih terjaga sekali. Pokoknya masih banyak habitat di sini. Saat kita jalan malam, kita lihat apakah masih ada apa enggak ya? Aktivitas hewan-hewan malam. Pasti bisa. Oke. Okay. Kita keluar lagi ya Pak, kemana? Kita keluar lagi, sana aja Mbak. Oke, kita keluar. Apa? Wah, Mbak, lihat nggak?
apa sih mang? Ada sarang lebah sih, lebah pada terbang situ juga. Nah, itu karena kacamatanya itu kan. Semua kelihatan mungkin. Enggak, aku enggak lihat nomor ini. Serius aku enggak lihat. Aku lihat orang mana? Enggak. Aku lihatnya kamera sih. Wah, wow, oh, ini. Buset sih. Iya, ada. Ada kan? Kayak lalat lep. Nah, bagus. Nah, itulah. Penglihatannya simpah masih sangat tajam sekali. Iya, lalat. Nah, masuk. Ya, seperti masuk. Itulah. Masuk. Kalau gini gimana, Mas? Saya ambil aja. Mbaknya mau ikut ke sana, nanti saya kasih madu lah. Insya Allah ada madunya ini. Ada madunya kayaknya. Alatnya? Alatnya kita pakai tangan kosong aja, nggak apa-apa. Nah, kita lah. What? Sopan Mas Langer, matur ke Mas. Percaya, lah. Percaya Mas Langer. Serius ini enggak pakai alat apa-apa? Jangan pakai asap, jangan pakai apa ini. Karena sangat lebah kayak gini, sebenarnya itu menyehatkan, Mbak. Sebenarnya. Cuma kadang memalukan di sangat gininya langsung kayak contoh. Kayak anuman teman saya kemarin. Lah ini kamu serius enggak pakai alat apa-apa, enggak pakai safety apa-apa? Enggak. Tenang aja, enggak. Aku takutnya pakai apa? Silikon. Enggak. Kalau pakai silikon justru masalah. Oke. Okay. Buat tahun itu mah. Ini teman-teman, penasaran kan? Bakul baru penasaran, jejel kan? Okay, lihat okay, coba, okay. Coba kita lihat. Okay, okay. Kita akan coba. Real aja man, kita langsung man, real man. Kok kan itu Pak Bora? Mas, kira-kira lebahnya bubar enggak, Mas? Ya, enggak bubar. Kalaupun bubar yang penting kita diam. Kalau lebahnya bubar, menyerang, kita diam, kayak seperti patung aja. Okay. Jangan diusik begini, kayak usir nyamuk, nanti malah kita menyerang kita. Siap. Oke, okay, ya. Main lupan, kue man. Yuk. Lepas sekali biar saya bikin salam dulu ya, Mbak. Iya, oke. Wow, ternyata di sana ya, Mbak. Dia bikin jalannya asik banget, Mbak. Dibukain jalan, dong, Bos. Oke, makasih ya, Bos. Wah, mantap. Emang dia petualangannya Mas Jejak Belasa, kan? Mbaknya mau nyobain, ha? Man, dicum di situ, man. Dicum ini, man. Ya. Maju dulu sebelum. Oh. Ya, tangannya coba man dicium lagi man, jejak belasakan gimana tangannya man, kebalenya gimana okay, man? Okay. Man coba dikiranya nanti kau pakai sarung tangan man. Saya ambil ya. Iya, boleh. Pas. Man, kamu bisa pesan tadi man, tuh man. Siap. Enggak usah banyak bergerak. Jangan banyak bergerak. Jangan main katong. Aku tapone man. Ini gambar asik. Matinya ada, Mbak. Mas ya. Matinya. Siap. Siap, man. Awas, man. Diam. Kamu diam aja, man. Siap. Jangan lampu LED-nya jangan dinyalain, man. Aman. Wow. Matinya, Mbak. Lihat, Mbak. Wow. Lihat-lihat dapur mungkin yang lagi di anak-anak lebay. Oh. Gila. Sialan. Dia tanpa apa-apa mengambil sarang lebah kayak gitu, toh. Aduh, kentut. Mbak, mataku kentut. Oh, no. Aduh, kentut. Nanti saya kasih tahu cara biar nggak tengkat ya. Itu masih ada telepon-nya gue, Mas. Wih, Mbak, aku minta boleh, Mbak. Wih, mantap. Mbak, yang penting ini pegang dulu, jangan bergerak. Oke. Okay. Sambil makan madu nggak apa-apa, cobain aja sambil makan madu. Itu, Mas Paramanya kalau pengen, nah, dikasih. Nah. Lihat nih teman-teman, lebahnya masih ada yang di sini, Mas. Enggak apa-apa, ini masih muda, lebahnya masih muda ini. Ini matunya banyak sekali tuh, ini kan? Iya. Oke. Okay. Nanti kalau udah bisa ambilkan lagi nih. Bisa enak banget, Mbah. Gimana? Mantap. Asam masih banyak buat ternyata, Mbah. Mendingan, Mbah. Jaluk. Ya, jaluk man, ngono enak. Aku suka ngeremis jambu kan. Oh ini kosong lah bol. Jaluk. Ini masih ada nggak? Ada kok. Itu masih ada man kok jadi. Yang itulah yang banyak madunya. Kasih sedikit bang. Ih sampai pol dong. Banyak sekali tuh. Itu banget itu man. Enaknya pol lagi. Hmm. Bukan? Wow. Mantap. Ada rasa pahit masih di sini. Ini namanya madu yang sangat kualitasnya bagus sekali karena alam di sini masih terjaga, Mbak. Jadi lebah ini menghisap 1000 macam satu bunga. Jadilah madu. Kalau madunya rasanya pahit, itu menandakan madu ini sangat luar biasa kali khasiatnya. Misalkan dari subscriber-subscriber Jejak Belasakan ada yang request minta satu botol untuk obat ini, pasti saya kasih lah. Oke, teman-teman. Pasti saya kasih.
teman-teman Mbak Goeng, khususnya subscriber Mbak Goeng, jika teman-teman ada yang butuh madu, tinggal pesan aja Jejak Belasakan. Jejak Belasakan gratis loh mas, gratis, saya gratis teman-teman. Yang penting subscribe ya, ini. Iya. Jangan lupa kunjungi channel kami Jejak Belasakan ya. Tanpa kalian Jejak Belasakan tidak semangat. Jejak Belasakan dan Mantok Goeng bukan apa-apa. Betul. Bukan begitu, Mbak. Tetap didukung channel-channel teman-teman Mbak Goeng. Oke. Iya, Mbak. Karena berpotensi semua ya, Mbak. Potensi semua, dan maaf adegan ini bukan untuk ditiru oleh-oleh siapapun. Iya, karena memang punya, harus tanpa punya bekal apapun kalau ini. Ini yang bikin Mbak Goeng terharu. Mbak Goeng enggak berani. Jujur Mbak Goeng enggak berani. Dan Mas Karim ini enggak pernah jual apa gimana nih? Madunya misalnya ambil dari hutan seperti ini. Ya, enggak pernah dijual lah. Pokoknya kalau warga ada yang butuh ya saya kasih kan. Okay. Kalau dijual itu ya belum kepikiran untuk menjual. Okay, siap. Yang penting jika teman-teman apa warga membutuhkan untuk sedikit obat, masalahnya kalau madu alami ini banyak sekali kasihannya sih untuk panas dalam apa-apa untuk anak-anak bayi seperti itu ya mas ya. Saya akan coba ambil koloninya, mungkin saya akan mengecek lebah ini sehat apa enggak ya. Bisa dicek gitu? Bisa dicek. Tenang aja mbak, tenang aja. Jaluk kenyong. Aja ya, cepelit bos yang jemput kan. Kenyong kok. Kenyong. Ini sudah patut yang kedua temanin kok kan. Sudah. Ini sudah handuk. Kita ambil secukupnya aja, Mbah. Ya, tadi udah banyak kok. Masih udah banyak. Jadi sisakan di sini satu atau dua sisi biar lebahnya tetap di sini, nanti lebahnya kalau pengin madu kita bisa ke sini ambil lagi. Oh, teman-teman. Pokoknya yang butuh madu bisa hubungi ini langsung dikirim walaupun sekecil ini, maksudnya berbagilah, bukan satu apa dua orang yang minta seperti itu. Dan mohon maaf jika bila ada yang belum kebagian, nanti suatu saat pasti dibagian. Teman-teman lihat, cuman. Kita cari coba lebahnya sehat ini. Enggak apa-apa, Mbah. Senang aja. Kalau pengen enggak apa-apa, ya kan? Asik kan? Enggak. Taunya lebah sehat itu gimana sih, Mas? Lebah sehat itu ya gini, warnanya lebih cerah. Jadi enggak lemes. Oh, berarti ini sehat banget ini, kan? Sehat. Lincah sekali ini, kan? Oke. Itu menandakan di sini alam di sini masih bagus sekali untuk lebah-lebah ya. Nih, sumber-sumber nektar banyak sekali. Selama hidupnya baru sekarang ini Mbak Goeng di Grumut Tawon seperti ini. Sangat luar biasa Mas Karim. Dan enggak bisa ya, Mbah, enggak adanya nyengat kamu kan, Mbah? Iya. Enggak, malah Mbah. Yang penting kita tenang. Pokoknya intinya kita tenang. Sama saja seperti menghadapi ular. Iya. Ya, memang semua teman-teman Mbak Goeng ada yang mempunyai kesewaan masing-masing, Man. Jadi, tapi paling tidak saya nanti diajarin satu jurus atau dua jurus lah. Main ke rumah aja mas, suatu saat saya tunggu di Kebumen, di rumah aja. Kita bisa ngobrol lebih panjang lebar tentang ular, nanti jenengan juga bisa ketemu Rainbow. Iya. Okay. Saya pengen banget ketemu sama Rainbow. Harus wajib. Kita lepas aja disini. Nah ini terus aku ngelepasnya gimana? Tenang aja, yang penting tenang. Tenang, tenang. Tenang kan, gak apa-apa kan? Kembali lagi disitu. Udah. Kalau takut kita mendingan menyingkir aja sana Bapak. Oke, siap. Closing di sana berapa, Mbak? Closing sekalian aja lah. Kita udah cukup lah nyaman. Udah 10 menit ya, udah sore. Kita mau makan madu, Mbak, besok enggak? Nanti dulu. Banyak lagi nanti sama kamu. Oke, teman-teman. Saya kira cukup di sini dulu. Ini closing paling jos, Mbak, di belakang banyak. Nah ini baru pertama kali Mbak Goeng closing di belakang ribuan lebah. Heeh. Tetap dukung Jejak Belasakan. Di situ betul-betul kalian akan menemukan satu keistimewaan luar biasa yang luar biasa dari Jejak Belasakan ini. Emang eksplor hutan-hutan dan yang masih sangat alami sekali. Ya, oke teman-teman, tetap channel Wanto Goeng 2, manusia goblok seribu akal. Yo.